guys, jadi hari ni saya main ice cream guys. Tapi jangan lupa like, share dan subscribe. Comment, like, tekan bell, notification ke rating. Okay. Korang jadi untuk video ni kita bermain ice cream pertama guys. Untuk menghapuskan rod yang jahat tersebut, kita akan menghapuskan rod lah. Kita akan mengalahkan rod sebab rod ni memang sama saja macam perangai mak dia yang ikut evenan guys. Tetapi sebenarnya dia ni adalah anak penjanjian syaitan antara Sister Maroon iaitu evenan dan juga evenan evenan lah tu. Dia evenan dengan Azurat. Iaitu syaitan yang negeri mana tak datang. Okey korang, jadi kita akan mencari tali tersebut untuk turun ke bawah guys. Okey korang. Okey korang. Okey, cari dulu. Okey. Okey korang. Okey. Korang. Okey. Kedua. No. Aduh. Okay, mari kita turun ke bawah guys. Kita kena pergi ke mana dulu eh? Kita kena pergi ke cafeteria terlebih dahulu guys. Okay, baru kita main dah 1 jam. Okay, kita masih ada berapa nyawa guys? Wow, saya ingat lagi nak meninggal guys. Meninggal tapi kita tangkap oleh Sidrot. Yang jahat tu sebut. Anak syaitan. Letak dulu benda ni. Apa benda ni semua guys? Ni mau nonton ke kot? Belum lagi main es krim. Aduh guys, tidak. Okey korang, tengok ni nyawa kita. Tiga lagi. Kita masih tidak mati-mati kalau kita asyik kena jump scare kat sini. Kita ambil kata ni dulu. Okey korang, kita akan letak map ni dan mengambil slingshotnya guys. Kita kena pergi cafeteria. Okey, kita skip dulu. Next stop, cafeteria. Okey korang, mungkin saya ni noob sikit main ni. Jadi korang jangan nak marah saya sajalah guys. Sebab ini saya mana sikit main ni kalau kat normal. Saya nak tahu semua ada permainan ni. Saya cuba kat mode ghost. Jadi kita akan lagi semua nak menang lah guys. Lagi sekejap. Tapi guys, sangat susah ni guys. Saya dah cubalah semalam guys. Tapi korang tahulah apa jadi. Yang terjadi adalah Oil. Ambil oil dulu. Lepas tu Nyaris tadi. Tidak, sebab kita kena keluar dari sini guys. Lepas tu kita akan pergi ke situ. Apa nak jadi ni? Rod, jangan kejar saya Rod. Rod kat mana? Rod ni kita banyak nak hilang. Okay, kita kena pergi ke playground. Iaitu adalah perhatian seterusnya untuk membuat minyak ini. Bukan minyak petrol tetapi minyak yang lain. Yang macam minyak pelincir lagi tu guys. Lepas tu kita kena ambil duit tu guys. Okey, kita akan ambil di sini. Dan untuk nampak pula guys. Tapi nampak sikit lah guys. Okey, lepas tu ni kita kena ambil dekat sini. Kita siap-siap dulu. Okey sekarang kita dah ambil oil ni dan tak berguna lagi lah oil ni lepas ni. Nanti saya tahu ambil dari sini guys. Item dan puzzle. Ni untuk yang kita tertangkap. Okey korang. Dari situ ada tempat isi minyak. Isi minyak kereta. Kita pergi ke mana dulu? Kita pergi ke parking. Iaitu tempat parking nak pergi mall tu.
Nanti lah guys, marking. Okey, kita kena parking. Lepas tu kita kena... Selanjutnya, kita kena ambil ID card. Kita kena playground. Eh, jap. Korang. Korang. Saya tak nak kena jump scare. Okey, korang. Mana benda tu? Mana benda tu? Okey, slingshot. Okey, korang. Why? 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 Why mesti kamu ada di sini? Haa, setan, nak setan. Kamu lagi teruk. Nak syaitan. Okey, korang. Sebenda dulu kat sini, guys. Okey, sekarang dah 5 minit tapi tak ada hasil apa-apa. Tapi kita akan menghapuskan rod tersebut. Kita kena berperang mati syahid. Okey, korang. Okey. Sekarang dah 6 minit. Okey, korang. Okey, okey. Jom ni. Kita akan pergi ke sini. Wow, 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 wow. Lagi sikit, jam sikit. Okey. Mungkin ni adalah video game yang kedua kita iaitu ice cream. Cuba sajalah, guys. Jadi, cepatlah, Rod. Rod! Oh, Rod. Jangan kerja kita orang, Rod. Saya tak nak kerja anda. Saya nak kawal saya di sini. Okey, korang. Tak nak kena jump scare. Tak naklah kena jump scare. Saya cuma nak lastik sejar. Lepas saya pergi dari sini, wahai Rod tu kesita dan tersayang. Saya bekukanlah saya. Kalau kita mati, kita kena beku. Bye. Okey, korang. Lepas tu, kita kena ambil minyak dekat stall. Dapat isi minyak dekat sana. Okey, stall adalah di stall lah. Korang. Okey. Buang ni dulu. Tak berguna lagi. Kita. Dia adalah syampah. Sampah masyarakat. Nah, saya guna. Okey, korang. Aduh, penat pula lah. Raja, bayi. Rod! Rod. Rejah! Okey. Kita akan pergi ke playground. Setakat ni tak ada macam mati yang tak ada kat luar rumah ni. Kalau kat rumah adalah tempat yang sangat-sangat selamat. Sangat-sangat aman untuk orang, istilah orang Indonesia. Bukan aman yang kawan korang tu. Kalau korang ada kawan nama Aman lah. Saya tak ada kawan nama Aman. Aman tu tak ada apa-apa pun bagi saya. Yang saya tahu Aman damai je. Tahu Aman tu ada nama orang juga. Tetapi guys, dia macam mana. Woi, apa benda ni? Sangkut! Sangkut woi! Sangkut-sangkut woi! Sangkut! Aduh! Apa jadi ni woi? Okey, korang. Mungkin kita kena letak sikit oil ni. Tak berguna lagi dah oil. Okey, korang, kita keluar sajalah dari sini dulu. Okey, kita letak sini ya. Taklah, cik dia nak kena bawa kan. Okey, korang. Kita pergi ke siapa terlihat terlebih dahulu. Dan mengambil untuk tembak. Paintball yang ada paintball tu yang pemain yang selalu kita main. Ada bunyi dia maknanya dia scale tu yang jadi kat luar. Dia akan keluar. Okey, korang. Okey. Bap. Okey, korang. Semoga saja kita berjaya, korang. Masa. Okey. Bagus. Hai, dah tak ada masa lagi ni. Ingat ada masa. Tak guna. Hai. Kita akan keluar dari sini segera. Itu apa nak jadi ni, guys? Kita panjat sini dulu lah, guys. Okey.
kalau dia tidur, kesiannya buat bising dan kita kena mengambil set kejutan. Ngantuk tu tidurlah, Rod. Tak payah kacau-kacau orang lain. Kita kacau bila anda, Rod. Kalau kau nak buat orang gemuk, nanya Rod ni hati dia tersakiti. Sebab dia gemuk je sebab dia makan ayah punya tu. Tapi kau ayah kandungan. Dia ayah angkat lah. Dia diamanahkan untuk menjaga si Rod ni supaya kita mesti tidak mengacau dia. Ayah kata dia adalah Lucifer. Lucy lah, bukan Rod. Rod ni anak dia. Okey, korang tahu tak? Rod ni lahir pada 1940. Okey, korang? Siapalah orang ni. Tapi kalau ikut zaman sekarang, Rod, kalau ikut ibu dah satu ni, Rod dah tua. Kalau ibu ni sudah mati, mati dulu tak, saya tak tahu. Dulu dulu ke apa ke kalau ni panjang lah. Tata kalau tua pun, ya, saya sudah tua. Saya dah tua. Okey, jadi kalau saya turut tu sudah tua, dah ada anak dah, kan? Okey, sekarang! Pergi. Aduh, bukan-bukan. Masa saya adalah ambil ni. Okey, kita ambil koinnya. Ya Allah, kenapa macam ni kat sini? Aduh. Buat hal lah Rod ni. Rod! Lepas dah berbangun. Tak kurang. Aduh. Aish, kita ni asyik kena. Kita ni ada jaga. Rugby ball. Rugby ball ada di situ. Kita pecah kecemen. Hey, Rod. Jangan gila sangat. Tidur, Rod. Tidur, Rod. Tidur, sayang. Tidur, tidur. Wah, wah, wah. Kita tidur. Biar atas lagi ni. Rod, saya tak kacau awak, Rod, jangan gini, Rod. Orang tua. Lihat dulu orang tua. Awak tak lalak tu, Rod. Aduh. Atuk, Rod. Atuk. Atuk. Haa, kena je, Jon. Atuk, jangan kata itu. Eh, atuk ni. Tampar je kata tu. Mak, satu sibu kat tengah kau tidur. Tidur, kena ibu kena. Pergilah sini kau, Rod. Nya. Okey, korang. Aduh, cepatlah. Iklan. Okey, iklan mengasah hutan. Okey, kita saya kerobak dulu, guys. Okey, korang. Saya kerobak dulu, guys. Okey. Aduh. Balik kat sini aja. Okey. Okey, kerobak tu dekat mana? Okey, kerobak ni kat mana? Ya Allah. Ah, kat situ kerobak. Mari kita buka empat-empat paku tersebut. Okey. Kalau kita kalah, maafkan saya, guys. Sebab saya pun susah sikit, guys, nak kalahkan ni. Yes! Okey. Tim-tim saya lagi ada kabar tak? Kata niat otak, kata niat otak. Okey. Okey, korang, kita akan pergi. Okey. Kalau gitu, kita akan
Bukan musuh negara. Tiba nanyi melawan. Siapakah musuh negara? Kita pergi belakang kita. Yang kita penting. Yang penting adalah nyawa kita sendiri. Dan minyak tu. Okey korang. Kita kena menghabiskan pemain ni. Ini tadi. Ya Allah, susah juga ni. Okey. Naik sini kita akan cari baju tu untuk kita tutup dulu pintu tu. Adakah ini adalah ini yang betul? Bukan. Kita cuba ke semuanya. Adakah ini? Okey korang. Adakah ini juga? Okey korang. Okey, buka-buka-bukaan. Okey, jadi pastinya adalah ke sini. Atau ke sini. Atau ini semua sekali. Kelojo dia ni. Okey korang, kelojo. Okey. Okey korang. Okey. Okey, jom kita pergi ke sana guys. Aduh, dah 15 minit ni. Okey, kita cuba main ni. Rod, Rod, janganlah batas saya Rod. Saya ni adalah orang Muslim Rod. Saya tahu kamu ini adalah anak anak biarawati tapi haram. Anak haram. Okey korang. Aduh, hidup saya semua pula. Okey. Baju tu ada di mana guys? Mana baju? Okey. Baju kita sister tu. Kita boleh kasi Pak Rok 12 minit. Dekat semua. Mana guys? Dia kat situ. Lari. Okay, korang. Kita train dulu. Okey. Sekarang dah berapa minit dah ni? 18 minit. Wow. Buang masa 18 minit ni untuk kita bermain guys. Woo. Super Saiyan, Super Saiyan. Paya. Okey korang, mungkin kita boleh buat rekod 20 minit kan? Boleh kan? Kita 18 minit tak apalah guys, asalkan kita dapat main. Yang lebih lama daripada 10 minit baru dapat aku demo sikit kan. Okey korang. Kenapa saya tak tunjuk muka? Sebab saya malas nak tunjuk muka saya. Okey korang. Kita akan mengambil minyak ni dan kita akan menghapuskan musuh kita guys. Gitu. Rod atau ice cream? Ice cream. Tapi saya suka bagi Rod sebab saya dah tahu nama dia Rod. Tak bayang asal saya tak tahu. Ha gitu guys. Okey. Kereta tu kita nak gunakan untuk kita kena ambil kata wire. Kata wire tu kat mana guys? Ada yang kata. Okey, jap. Kita tengok sini kata wire dia berada di mana guys. Wire dia ada dekat mall saja guys. Tetapi kita kena mencari sepanjang masa lagi. Okey, kurang. Okey. Macam kita berhasil melawan Rod yang jahat dan kampret. Kereta. Kalau kereta tu lah, kita boleh Rod tu tak boleh kejar kita guys. Sebab kita kereta di dalam kaki. Padahal muka dia. Okey. Kita pergi ke parking guys. Dalam 20 minit, kita akan berjaya buat rekod baru. Yahoo!
Kau macam Bruno. Okey, Rod. Okey. Okey. Hai, Rod. Jangan kacau saya, Rod. Atuk. Oh, Atuk. Jangan kacau saya, Atuk. Atuk bulat dah. Kita salah. Dia bunyi lah, dia rasa. Ah! Naik kereta pun tak berjaya. Aduh! Kita kena bagus. Tadi dah bagus sangat. Dah bagus tadi macam master dah. Hai, susah gila. Aduh, sia-sia je usaha kita. Aduh, aduh. Iklan pun sia-sia kat saya. Aduh. Aduh, aduh. Aish. Ikulang. Aduh. Apa nak jadi ni? Okey. Eh, mana? Mana butang dia? Guys! Butang! Butang! Korang, okey. Jadi, okay, korang tunggu. Jadi, okey guys. Itu saja untuk videonya guys. Jadi, kita tak dapat melawan ice cream tadi iaitu Rod. Tapi, jangan lupa like dan tapi. Okey. Jangan lupa like, share dan subscribe, komen ni orang nak tekan bell notification atau loceng. Okey, lain kali mungkin kita akan berjaya untuk melawan si Rod ni dan kita akan biarkan, kita akan membebaskan budak tersebut guys. Dan kita mungkin akan bermain ice cream 2 atau 3. Lepas ice cream 1 kita menang, kita main ice cream 2 dan kita lepas ice cream 2 kita akan main ice cream 3 yang mana ada event yang tersebut yang sudah tua dan jadi nenek-nenek guys. Okey, bye-bye. Pau!